بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ ل_h وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُولُ اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن تُمْ مُسْلِمُونَ. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi di majlis yang mulia ini di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pelajaran yang sudah kita bahas kemarin, kita mau review sedikit, sedikit. ya, ditutup bukunya semuanya. Bukunya ditutup. Siapa yang bisa memberikan penjelasan yang kemarin? Apa saja yang sudah kita bahas? Angkat tangan, kasih hadiah. Tutup semua bukunya. Oh, yeah, m o n g o Ada yang kurang? Ada yang mau nambah? Nah, Tapi masya Allah, Jadi kita sudah bahas ya. Ini nanti di sini adanya, itu nanti di sini adanya. Kita telah membahas tentang bagaimana kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa bisa bicara bisa menjelaskan kepada orang ini adalah nikmat yang besar kemudian bagaimana kita mensyukuri nikmat itu yaitu tidak membicarakan orang lain ya tanpa ada maslahat ya tanpa ada maslahat kemudian setelah e, kita bahas ya beberapa bab dari kitab e, Rifkon Ahlas Sunnah ya Bi ahli sunnah maka kita sampai pada bab Arifku Ar walin sikap ramah dan sikap lemah lembut. Arifku Ar walin ini harus kita punya ya kawan, terutama di zaman fitnah seperti ini, di zaman akhir zaman seperti ini kita harus memiliki sifat lemah lembut. Di antara metode dakwah yaitu dengan lemah lembut. Karena banyak diterimanya insya Allah ta'ala Betapa banyak Al-Quran mengajarkan demikian Kepada Fir'aun ya. Fir'aun ini orang yang paling durhaka loh Ya Syaitan saja, syaitan itu Syaitan itu tidak berani ngaku dirinya Tuhan Tapi Fir'aun ini berani Jadi Fir'aun ini lebih bejat daripada setan. Ya Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk mendakwai Firaun dengan apa? perkataan yang lembut. Padahal eh sebenarnya tidak mungkin Firaun itu apa? sadar. Cuma ini apa? pengajaran bagi kita semuanya, pelajaran yang harus kita ambil. Sebejat-bejat orang saja harus dibegitukan, apalagi yang derajatnya tidak sampai Firaun gitu loh. Alhamdulillah saudara kita kaum muslimin ya Insya Allah tidak sampai kayak Fir'aun lah ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman uh, dalam surat Toha memerintahkan uh, Nabi Musa dan Harun ya idhaba ila Fir'auna innahu tagha fa innahu tago Fakulalahu kaulan layyina la allahu yatazakaru awyaksha. Wahai Musa dan Harun pergilah ke Firaun. Ya, berilah apa? peringatan dengan apa? qaulan layyina, perkataan yang lembut, perkataan yang bagus. Agar apa? supaya Firaun itu ingat. Siapa tahu Firaun itu ingat. Akan tetapi meskipun demikian Firaun tidak ingat-ingat sehingga Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di di laut ini menunjukkan bagi kita bahwa sikap lemah lembut ini diperintahkan di dalam berdakwah. Terutama ya kita yang mana notabene masih sedikit kita harus lebih lemah lembut lagi, sabar. Bukan dakwah dengan keras, bukan dakwah dengan ya otot dan lain sebagainya. Memang ada sikap-sikap e, keras itu memang ada di tempat-tempat tertentu. Tapi secara umum kita harus lemah lembut ya, ikhwan. Ya. Ini adalah bagian dari akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim Ya, bahwasanya sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung dan kelemah lembutan ini adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki hati yang sangat lembut. Ketika beliau dilempari oleh penduduk Taif dilempari batu akan tetapi beliau tidak punya rasa dendam hatinya lembut beliau bersabar mungkin kalau kita jadi nabi ketika itu ketika ditawari malaikat ya penjaga gunung malaikat Akhsyabain itu wahai Muhammad sudah sudah di apa namanya lempari malaikat ini malaikat saja geram gitu sudah penduduk Taif ini saya timpakan saja kalau kamu izinkan wahai Muhammad tak timpakan gunung ya mungkin kalau kita jadi Nabi Muhammad mungkin yes timpano kabeh wis mati kabeh tapi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hatinya lembut berpikir jernih kemudian melihat masa depan eh tidak usah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa Semoga anak keturunan mereka mengenal tauhid, mengenal hidayah berupa agama Islam. Dan itu terbukti sampai sekarang banyak di kalangan penduduk Taif yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad SAW wasallam dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Muhammad SAW alaihi memiliki sifat yang lemah lembut. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَلِيدُ الْقَلْبِ لَمْ فَضْضُ مِنْ Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan maka dengan sebab ya rahmat Allah engkau berlemah lembut terhadap mereka yaitu orang-orang kafir dan sekiranya engkau bersikap keras ya lagi berhati kasar tentulah mereka akan menjauhi diri, dari sekelilingmu menjauhi diri-diri diri kalian secara ijma ya secara ijma itu akhlak nabi itu tidak diragukan jadi orang-orang kafir itu sudah tidak ragu lagi nabi itu mempunyai budi pekerti yang sangat luhur cuma mereka kenapa tidak mau menerima dakwah nabi muhammad saw ya karena bertentangan dengan agama nenek moyang itu saja secara akhlak masya allah ya bahkan ketika nabi muhammad saw di apa namanya doakan kematian oleh seorang yang kafir itu orang Yahudi Assalamualaikum ya Muhammad ya kematian wahai, buat engkau ya Muhammad ya wa alaik. Nabi Muhammad SAW menjawab coba apa wa alaik. ya kamu juga Ya namanya Aisyah, ya Aisyah, ibu, ibu kita, ibu kita ya. Radhiyallahu Anha krim. Assalamu alaikum wa ya abna al ya abna al kiro datawal khnaazir ditambahi ya kematian atasmu wahai anak-anak babi dan kerah. Mahlan ya Aisyah kata nabi masa Mahlan ya Aisyah ya Aisyah saya jangan seperti itu. Loh ya nabi antum didoakan seperti itu. Wajar dong, saya marah. Loh, kan sudah tak balas tadi. Waalaikum atau waalaika. Itu sudah cukup. Ngapain ditambahin embel abna al itu? Nah, itu akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal beliau lagi disakiti. Ya, inilah yang harus kita miliki. Terutama di medan dakwah ya ikhwan. Terutama kita berada ya di mana di Jawa, Memang luhurnya apa namanya sudah lingkungannya seningkungan lemah lembut, nggak main kasar kasaran, ya. Oleh karenanya kita harus mengerti tentang hal ini. Kita berdakwah kepada keluarga kita dengan lemah lembut, berdakwah di kampung kita lemah lembut, ya. Sudah kalau sudah di ilokno, diapakan sabar, sabar saja, lemah lembut. Us saya nggak begitu kok, ya. Jadi kita contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau ya adalah sorry tauladan kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan lakukan ala kumfi Rasulillahi uswatun telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik. Kemudian kita juga dianjurkan lemah lembut ya itu disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadisnya. Di antara lain adalah yasiru, yasiru, permudahlah, walatu asiru, jangan kau persulit, wabashiru, walatu nafiru, dan berilah mereka kabar gembira, jangan buat mereka lari dari dakwah ini. Ya, jadi ada tata caranya pak berdakwah itu. Orang baru ngaji, ya, baru ngaji baru. Mau kenal masjid saja sudah apa namanya sudah alhamdulillah gitu jangan langsung misalnya masih pakai apa atribut atribut yang eh, masa lalunya maksudnya tindian atau mungkin celananya itu bolong separuh ya dia ke masjid ya udah enggak usah woi tendekmu apa apa celanamu sudah biarkan saja nanti disampaikan dengan baik ya Nanti kalau ke masjid lagi mungkin bisa pakai celana yang bagus, ya mungkin tendeknya itu dilepas. Ini harus kita lakukan ya, kok. kita harus mempunyai apa ya? Ini namanya fikih dakwah, ya makanya dakwah itu tidak sembarangan, ada fikihnya. Betapa banyak eh, dakwah kita tercoreng karena banyak teman-teman kita tidak tahu bagaimana caranya berdakwah main pokoknya kulil hak walau muron katakan kebenaran walaupun pahit ya memang benar nah, cuma kan ada tahapannya gitulah ada tahapannya tidak serta merta begitu saja kemudian ekonifidin rahimani warahimakumullah sifat ini ya di oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan ya Aisyah inna rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi fi amri kullihi ya Aisyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu amat mahal lemah lembut ia mencintai kelembutan dalam segala urusan oleh karenanya kita harus mempunyai sikap ini Terutama sesama ahlu sunnah wal jamaah ya sesama kaum muslimin secara umum saja kita diperintahkan ya berlemah lembut apalagi sesama saudara kita ya maka lebih lagi kita harus berlemah berlemah lembut kemudian langsung kita masuk ke bab pembahasan sikap ahlus sunnah ya terhadap seorang ulama yang ia tersalah atau ia bersalah ya di sebagian permasalahan Apakah dia langsung ditahdir Ya dibitahkan Dijauhi ataukah bagaimana Dan ini Banyak ya dinukilkan di sini Beberapa contoh para ulama terdahulu Terjatuh tergelincir ke dalam beberapa kesalahan Karena manusiawi ya ikhwan ifidin Rahimani wa Manusiawi Ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Tidak ada orang yang maksum setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Tidak ada Coba di sini kalau ada yang maksum, saya kasih hadiah, angkat tangan. Siapa yang maksum di sini? Siapa yang maksum? Ya, mungkin namanya maksum. Ada cuma sifatnya itu tidak ada. Setelah Nabi Muhammad SAW, pasti ada salahnya. Meskipun antum, masya Allah, ustadz kibar, ulama kibar, pasti ada di suatu titik, ada zalah ada kesalahannya. Banyak sebab. Terutama apa namanya sebab-sebab yang sudah kita pernah sebutkan ya dalam kitab Kulasoh itu mungkin dia ya nyampaikan gini tidak sadar atau mungkin ngantuk ya kopinya tidak ada misalnya ya atau mungkin ya lapar dan lain sebagainya jadi seperti itu ada faktor-faktornya jadi bagaimana kita menyikapinya terutama ulama-ulama yang jelas sudah dia alaman hajj ahli sunnah wal jamaah Memang bukan dari kalangan ahli bidah. Kalau dari kalangan ahli bidah ya sudah sudah tidak bukan urusan kita. Tapi ini yang kita bahas adalah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi bahas di sini diberi contoh, ya diberi contoh oleh Sheikh Abdul Musin Al Abbad Taala dua ulama besar yang sering kita sebut-sebutkan yaitu Al Imam An Nawawi wal wa Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Beliau di dalam kitabnya beberapa uh, nukat ya pembahasan masalah sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya memiliki beberapa ketergelinciran. Ya. Dan ini adalah dikatakan para ulama, bukan saya ya sok-sok ngoreksi tidak. Ya, ini adalah penelitian ilmiah dari para ulama Dan ini ya sesuatu yang wajar nah, mungkin ulama itu 100% pasti benar semua Tidak Ada satu dua kesalahannya Nah kemudian bagaimana Kesalahan itu didakwahkan Atau memang murni kesalahan ya Oleh karenanya diperebutkan Imam An-Nawawi Dan Imam Ibn Hajar ini diperebutkan Ini ahlu sunnah wal jamaah Atau ala al asyai al asyair oh diperebutkan ini tarik tambang wah ini melok mana ini melok mana kita katakan ikhwan fitin rahman wa rahimakumullah bahwasanya al imam an nawawi min ulama il kibar min ulama ahli hadis ya ahli fiqh Imam Nawawi tidak diragukan lagi keilmuannya. Beliau itu umurnya cuma 45 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Akan tapi jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin luar biasa dan beliau belum nikah loh. Ya. Beliau tidak punya anak untuk mendoakan beliau. Akan tapi beliau punya umat yang senantiasa mendoakan beliau. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih Min Hajj eh, apa namanya? Min Hajj At-Tadibin Riyadh As-Salihin. Arba'in, An-Nawawi dan lain sebagainya Di dalam syarah sahih muslim Itu beliau memiliki Beberapa catatan ya tentang Terutama tentang masalah al-asma Was-sifat Lebih condong kepada At-ta'wil ya. Sedangkan akidah kita Ahli sunnah wal jamaah Kalau berhadapan dengan nusus as-sifat ya, Maka kita apa? Imani Ya dengan apa adanya, kata Imam Malik ya e, ketika ditanya tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala beliau menjawab al istiwa ma'lumun istiwa itu sesuatu yang sudah jelas maklum diketahui wal kaifiyatul majhul ya kaifiyahnya bagaimana istiwanya enggak tahu majhul ya ya terserah Allah ngapain kita ngurusi Allah Subhanahu wa taala ya wal iman bihi wajib ya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala istiwa ala arsh wajib wasual anhu bid'ah kita menanyakan bagaimana istiwa itu adalah sesuatu yang bid'ah pertanyaan yang diada-adakan karena orang tersebut yang nanya di majelisnya Imam Malik dikeluarkan ini membuat fitnah ya nah, itu ahlu sunnah di dalam memahami nusus as-sifat berbeda dengan teman-teman kita dari kalangan al-Asy'ariyah. Kemudian yang imam yang satunya lagi adalah al-Imam Ibnul Hajar al azqalani Wah ini ulama besar. Ya. Jadi, makanya beliau itu mengarang suatu kitab yang sangat fenomenal. Sampai dikatakan itulah La Hijrot ba'dal Fath. Ya, jadi beliau punya kitab syarah Swahih Bukhari yang berjudul Fathil Bari. Fathul Bari ala syarhi sahih bukhari Itu syarahnya itu tidak ada yang menandingi Syarah sahih Bukhari itu banyak Dari zaman ke zaman Tapi yang paling terbaiknya Adalah pak Fathul Bari Makanya dikatakan La hijrata ba'dal ba fat Sudah tidak ada yang menandingi lagi Sudah Ini menunjukkan apa? Keutamaannya Ibnu Hajar Ya, itu tadi kita sebutkan namanya ulama Ya, ulama saja tergelincir, apalagi kita yang bukan ulama. Pasti lebih bisa lagi apa? Tergelincir. Ya. Oleh karenanya, bagaimana sikap kita? Ya. Kemudian banyak harus kita kumpulkan. Ya, sikap kita bagaimana? Dijelaskan di sini oleh Syekhuna Abdul Musin al Abad taala yang membawakan perkataan eh, para ulama, ya. Yang lain tentang menilai kedua imam besar ini ya. Bagaimana para ulama itu mentakdil ya, memuji mereka. Ya. Ambil ilmunya. Memang ada yang sebagian berlebihan ya. Sebagian ini berlebihan ya mungkin dari kalangan haddadiyah. Oh ini aliran garis keras ini. Waduh ini apa ya? Kalau ada satu salah dari ulama Sudah tinggalkan Tidak tahu ini siapa ulama yang paling maksum Menurut mereka, tidak tahu saya Jadi mereka menyarankan Kitab-kitab Ibnu Hajar, kitab, kitab Imam Nawawi Dibakar semuanya Wah ini ada memang yang berlebihan seperti ini Dan ini, ya kita tidak seperti itu Ya kita terapkan kaidah ya karena mereka ulama ahlus sunnah wal jamaah dan mereka tidak pernah mengajak kepada kebidahannya atau kesalahannya tidak. Kalau kita lihat Al Imam An Nawawi banyak di dalam penjelas penjelasannya di kitab-kitabnya murni penjelasan ahlu Sunnah wal jamaah. Begitu juga Ibnu Imam Ibnu Hajar. Ya. Cuma segelintir itu tadi zallah ketergelinciran. Ya. ya. semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni beliau mereka ya mengampuni mereka semuanya dan mengampuni kita semua innal hasanat innal hasanati yudhibna as-sayyiat ya innal hasanata yudhibna as-sayyiat bahwasanya kebaikan itu apa menghilangkan segala, segala, macam keburukan jadi sikap kita adalah selama dia masih ahlus sunnah ya kemudian satu dua kesalahannya kita tinggalkan kesalahannya kita ambil banyak mutiara mutiara kebaikannya nah kemudian disalahpahami ini dijadikan tolak ukur untuk apa namanya kita sepakat ya mereka ini ulama ahli sunnah kita sepakat sudah bukan ulama ahli ahli bidah jadi tidak bisa disamakan bahwasanya kita nanti oh juga ada ulama yang Ahlul eh, ahli bid'ah sama juga dia punya kebaikan ya tidak bisa disamakan ya kaidah ambil baiknya buang buruknya itu berlaku sesama ahlu sunnah wal jamaah bukan kepada yang selainnya ini yang biasanya tertukar tukar itu ya kaidah ya kita mengambil baiknya itu dari kalangan ahlu sunnah ya buruknya dari kalangan ahlu sunnah ya tinggalkan Ya, karena ahli sunnah wal jamaah ya person-personnya itu tidak maksud kita yang itu yang kita harus yakini bahwasanya madhab atau manhat ahli sunnah wal jamaah itu adalah manhat yang hak yang dijaga oleh Allah subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw yang mana umat kita ini akan selantiasa ada la yazalu ya ummati zohirina alal haq Ya, mereka akan senantiasa di atas kebenaran senantiasa ada di setiap umatku dohirin ya mereka nampak jelas kebenaran itu la yadurruhum man tidak memudaratkan mereka ya siapa yang apa menghinakannya hatta ya amrullah sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ada. Itu yang harus kita yakini. Akan tapi person-person ahlu sunnah pasti bersalah, pasti punya salah. Sebagaimana kaidah umum manusia secara ya umum ya. Innal insan mahalul khotob kondisinya ya manusia ini tempatnya salah sudah ya manusia tempatnya salah oleh karenanya ada syariat taubat ada syariat taubat jadi seperti itu sikap kita Dan ini bisa kita terapkan kepada para asatid kita Di Indonesia atau ulama kita yang sudah ada di timur tengah sana ya. Mereka alaman hajj ahli sunnah wal jamaah Nah ada salah ya Misalnya Minta kasih contoh Dalam masalah eh, Apa namanya Fatwa Ya ini kan fatwa namanya fatwa itu Tidak mengikat ya fatwa itu ndak ndak mengikat taruhlah suatu fatwa itu salah ya udah sudah tinggalkan tidak menjadikan seorang itu ahli bidah ketika fatwanya salah tapi usul mereka itu ahli sunnah misalnya uh, fatwa syekh Saleh al utsaimin rahimahullahu taala tentang masalah pemilu ya tentang masalah pemilu Ya, pemilu tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW. Ya, tidak ada zaman Rasulullah SAW itu nyoblos terus ada tintanya itu tidak ada. Ya, kemudian setelah uh, berkembangnya zaman, ya kemudian masuklah sistem-sistem kufar ke dalam tubuh umat Islam. Ya, kemudian ada di sana maslahat dan mutorot. Nah, kemudian para ulama ini mengeluarkan fatwa. Bagaimana hukum misalnya mencoblos, ya, yang mana calonnya ini seperti ini seperti ini dan ini, ya, beliau memfatwakan boleh, ya, taruhlah ifatwa ini salah, tidak menjadikan ahli bidah gitu taruhlah salah, taruhlah salah, padahal belum tentu salah juga, namanya juga fatwa sesuai keilmuan beliau, sesuai dengan kefakihan beliau di sana banyak juga ulama yang mutlak haram ya wala pemilu walah, apalagi kampanye sudah uh, bukan manhaj kita itu ya cuma darurat nyoblotnya itu loh gitu loh nah itu kan berbeda ini salah satu contohnya secara usul mereka ahlu sunnah wal jamaah ya nah kemudian yang sangat disayangkan Bagian saudara kita menjadikan masalah-masalah furu'iyah, ijtihadiyah, ya, masalah-masalah yang bukan pokok ahli sunnah dijadikan sebagai tolak ukur ya alwala wal barok. Ya ini mohon maaf saja. Banyak ya teman-teman kita ini dibahas di sini masalah yayasan. Masalah yayasan dibahas di sini. Bagaimana masuk ke dalam yayasan atau mengambil bantuan dari yayasan yang dianggap bermasalah? Ya, ya mungkin antum sudah tahu semualah lah tentang yayasan di Indonesia ini siapa yang apa namanya perkembangannya ya memang ada yang garis keras subhanallah yayasan bid'ah sekolahan bid'ah ya tidak boleh ada yayasan tidak boleh sekolah memang ada seperti ini ada baik kita hargai mereka ya wis antum dakwa wis dari masjid ke masjid dari masjid ke masjid silahkan saya tidak ngutik ngudik sudah saya hormati pendapat antum akan tetapi yang salah Mereka tidak menghormati pendapat kita Kita mengambil, boleh yayasan Boleh Ada sekolah formal dan lain sebagainya Dituduhnya lah Kita ahli bid'ah Permuda-muda dengan tidak. Padahal tidak demikian ya kuan. Ini yang menjadikan Ahlus sunnah berpecah belah Kemudian masalah yang senantiasa terus Dijadikan patokan Seorang ahli sunnah dan tidak ini bukan lagi masalah akidah Akan tapi masalah-masalah yang Ya Allah tidak Tidak layak Misalnya masalah foto Masa orang cuma foto Keluar dari sunnah Ahli bid'ah Nah ini kan Syadid Ya, ya. antum mengambil pendapat foto haram. Wis. Ambilan sudah. Kita hormati, ya. Ana menghargai antum itu memang ada kol ulamanya ya yang menafsirkan bahwasanya foto itu ya sebagai sebagian dari gambar dan lain sebagainya itu bentuk kewaroan antum kehati-hatian antum anak hargai akan tapi ada banyak para ulama membolehkan karena itu bukan gambar ya itu hanya cuma se seperti kita dicermin dan lain sebagainya begitu juga dengan video maka kita pakai sebagai wasilah dakwah sebagai hal-hal untuk kemaslahatan dan lain sebagainya tentunya sikap mereka juga harus menghormati gitu lah. Tapi tidak kita menghormati, mereka tidak menghormati. Nah, ini tukaran jadinya. Ini aja terus. Tidak tahu sampai kapan akan sadar. Akan tapi kita berusaha untuk senantiasa mengingatkan agar tidak menjadikan masalah-masalah yang bukan usul, yang bukan masalah-masalah yang pokok di dalam beragama menjadikan kita musuh. Menjadikan kita musuh oleh karena sikap kita harus jelas ya sikap kita harus jelas kita mendapat e, Berpendapat bahasanya ini mengambil pendapat para ulama yang membolehkan dan dan sebagainya itu jelas ya tapi saling menghormati sebagaimana kita sebutkan kemarin masalah corona ini ya masalah corona ini ya saling menghormati saja ya mengantum sholat ini renggang tidak ya yang terpenting apa? Bukan masalah pokoknya. Kalau ada mengatakan, waduh, saat wabah corona, sholat ditiadakan, sholat tidak diwajibkan lagi. Wah ini sudah masalah usul ini. Tidak ada sholat di ditiadakan itu. Maksudnya diliburkan, sholatnya libur. Tidak ada sholat lima waktu lagi. Wah ini keluar dari usul. Ya, tidak boleh ini. Saling menghormati Ustaz, tidak boleh. Wah, ini usul, Nah, ini kita harus paham ya Ikhwan. Ya oleh karena kita perlu memahami bagaimana pokok-pokok ahlu sunnah wal jamaah. Ya mungkin Insya Allah ya di bulan depan atau di bulan-bulan berikutnya kita akan kaji mungkin min usuli aqidah sunnah wal jamaah agar kita ini tidak ketuker-ketuker Jadi al -wal -wal barok kita jelas kepada kaum muslimin kepada ahlu sunnah wal jamaah ya Kemudian ikhwan Rahimani Kemudian Pembahasan yang berikutnya ya Kalau kita bahas semuanya panjang Ini kan tadi saya ringkas saja itu Sikap kita terhadap Para ulama Tentunya banyak para ulama juga yang Tergelincir bahkan tergelincirnya Ini masalah fatal Akan tetapi Dimaklumi karena memang Zamannya ya kenapa sih kok bisa demikian gitu apakah mereka itu bodoh apa ya enggak ya kalau kita baca kita kita para ulama banyak faktornya ya karena mungkin zaman itu madhabnya al asyairoh berkembang pesat sehingga tidak bisa membedakan sehingga samar-samar maka ikut jadi bisa seperti itu banyak faktornya dikatakan para ulama seperti mana seperti, seperti imam Imam-imam uh, yang lain ya Yang memang Tergelincir ya Banyak ketergelincirannya Tapi masih dipakai sama para ulama Jadi kaidahnya kalau kita sama para ulama itu ikhwan Ya Itu tadi Selama usulnya masih ahlu sunnah Maka kita Itu tadi Ambil baiknya buang Buang buruknya Beda lagi kalau memang sudah dia ahlul bid'ah Sudah jelas Dia ulama syiah rafidah ulama Syiah Wah, ini ambil baiknya Zat, buang buruknya. Enggak salah, keliru. Ini ulama misalnya pantolannya e, pentolannya apa namanya? Khawarij misalnya. Seperti al siapa itu? Sebanyak lah. Enggak usah kita sebut nama, enggak usah sebut merek. Ambil baiknya buang enggak, enggak boleh. Enggak boleh. Memang secara usul beda Secara usul beda Se usul secara menyeluruh Bukan cuma satu dua Kalau satu dua itu masih Bisa lah dimaklumi ya. Sebagaimana para ulama-para ulama yang terdahulu rahimani rahimakumullah Pembahasan yang berikutnya Bagaimana kita menghadapi ya fitnah caci maki dan saling hajar dari kalangan ahlu sunnah pada masa masa ini ya dan jalan keselamatan dan ini mungkin pembahasan yang insya Allah pembahasan yang bagus ya jadi kita ini pengennya selamat kita di dunia ini pengennya selamat kita pengen membawa hati yang bersih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita pengen bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ya hati kita bersih, tidak membawa dosa, ya sehingga kita bisa masuk surga. Oleh karena kita harus betul-betul ngaji, pak. Betul-betul ngaji. Karena ngaji ini bukan sampingan loh. Ya, kalau kerja sampingan ada, ngaji sampingan gak ada. Loh. Ngaji ini yang pokok. Karena ini bekal kita ke akhirat loh. Pokoknya seperti saya bilang kemarin, kalau masalah akhirat itu saja hitung-hitungan. Ya, Masalah akhirat harus kita persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tijarah yang tidak akan pernah rugi. Ya, tidak akan pernah rugi. Ya, umur kita ini singkat. Ya, paling ya yes, 20 tahun, 40 tahun lagi sudah tak ada. Tapi kita persembahkan untuk apa? Hidup kita ini. Apa andil kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Seandainya kita ini tidak punya andil dalam agama Allah, Allah akan datangkan umat yang lain yang akan membela agamanya. Tidak butuh Allah sama kita ini. Tapi justru kita lah yang butuh. Kita lah yang butuh ya kuat. Ya, oleh karenanya, Taib, Ustaz, apa yang bisa kita bantu dalam dakwah ini? Anak punya tenaga, Taib. Anak punya sedikit rezeki, Taib. Anak punya. Jadi tahun alal al birriwat Harus kita kerahkan semuanya sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Yang ya fitnah ini kan masih sampai sekarang masih ada lah. Ya. Meskipun tidak uh, segenjar segencar dahulu tapi ada fitnah ini di kalangan-kalangan tertentu. Ya kalau kita tidak ngikuti alhamdulillah. Kalau kita tidak ngikuti fitnah-fitnah tahzir ya dan lain sebagainya ini alhamdulillah kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih ya berkecimpung di dalamnya, maka itu adalah musibah. Kita harus kembali lagi kepada kebenaran. Memang fitnah ini di mana-mana ada. Ya, enggak di Timur Tengah, di saya hidup di Mesir tuh tahun itu ya ada kayak gini-gini itu. -gini Pemudanya yes, cahal Quran, ya semua Al-Qur'an masih belum bisa kemudian hafal Al-Qur'an ya enggak ya tapi sibuk dengan masalah-masalah seperti ini nah, ini kan yudoyel ya? waktu ya menyia-nyiakan waktu ini membuang-buang waktu pada hal yang sia-sia ngapain antum ngurusin orang antum ini harus taksil ilmu ya perbaiki diri antum ngapain antum nyemplung di sini cukup antum tahu antum sudah tidak usah nyemplung di Saudi juga demikian jadi apa tidak boleh ngaji ke masyayih ini padahal ahlu sunnah Jemaah masyayih kibar saking seperti itunya gitu nah di Indonesia ini ya sudah penyakitnya sudah dari dulu ya cuma kita berusaha untuk terus mengingatkan ya agar kita tidak ikut-ikut fitnah-fitnah seperti ini ya secara guru-gurunya juga sama tempat belajarnya sama tahu ujung-ujungnya nanti adalah masalah hati balik lagi masalah hati ya ini yang harus kita perbaiki ya kawan. oleh karenanya eh, ada penyebab ya ada dua sebab kenapa terjadi hal yang seperti ini saling takdir saling caci maki dan lain sebagainya yang pertama adalah sebagian ahli sunnah pada masa ini ada yang kebiasaan ya dan kesibukannya mencari-cari dan menyelidiki kesalahan-kesalahan ya lewat kaset-kaset jadi diteliti pak omongan orang itu ya kerjaannya memang seperti ini Wah, ini kan seperti kerjaannya buzzer-buzzer itu ya jadi video-video yang pernah ada itu dikuliti Wah ini mana yang bisa diviralkan itu yang mana ketergelinciran mana ini jadi seperti itu hidupnya itu sibuk dengan itu ya eh, mungkin kita Adan nanti kita lanjutkan insyaallah taala dan kita akan selesaikan kajian ini wallahu taala wallahu taala alam bisawab Allah'a emanet

Kita lanjutkan. Jadi ada dua sebab kenapa orang itu saling celah, saling tahir. Ada dua sebab besarnya. Yang pertama adalah mereka sibuk mencari-cari kesalahan. Ya dicari mana yang harus dicari kesalahannya. Kemudian yang kedua apa namanya mereka langsung spontan. Ada salah sedikit langsung membantahnya spontan. Tidak ada proses tabayun, nggak ada proses. Tanasuh saling menyehat, menasehati, para teman. Ya, jadi langsung saya ini salah nih. Langsung ada bikin kajian baru membahas kesalahan-kesalahan saya, misalnya. Kehartian. Nah ini kan penyakit ya, Ikhwan. Ada apa yang harusnya kita satu bersatu untuk menghadapi para ahli bidah dan ahli ah ahwa, malah kita sibuk ya sesama saudara saling celah dan lain sebagainya. Ya, ini kan penyakit ini. ya. Ini penyakit. Jangan sampai kita terkena penyakit yang akut ini, ya. Jangan sampai ya, kawan. billah. Lalu bagaimana jalan keselamatannya ya, Ustaz? Ya, yang pertama, ya, kita, ya, hendaknya ya, menyibukkan orang, ya, tidak menyibukkan diri. Untuk mencela para ulama, ya? Atau hendaknya kita yang pertama itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih senang membicarakan para ulama, terutama ulama-ulama halusunan yang jelas sudah sunnahnya jelas, bukan ulama-ulama Ahlul bid'ah ya. Hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hisapnya loh pak. Ya ada hisapnya semuanya itu. Jadi jangan pikir antum ngomongin orang nggak ada hisapnya. Ah, ada hisapnya. Oleh karena kita harus berhati-hati. Yang yang pertama jalan keselamatannya hendaknya kita pak merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berilmu itu hati-hati pak untuk membahas orang itu hati-hati. Kecuali memang ada maslahat besar yang memang sudah dinasehati banyak lah eh, sudah dinasehati Tabayuni Eh tapi masih Enak dalam penyimpangannya Eh masih mendakwakan penyimpangannya Asalnya ahlu sunnah Tapi sudah mulai Loh kok geser lo kok geser Nah baru kita buka di situ Ya kita Peringatkan umat darinya Nah itu maslahat Ya Awalnya sama-sama nih Cuma kok Lambat laun Ya kok Usulnya kok sudah beda Kok mulai nyeleneh, kok mulai aneh. Awalnya ya nggak langsung kita tahdir dan hasil. tidak, kita tanasu, kita mungkin ke rumahnya karena mungkin sudah kenal, kita wa pun bener ndak seperti ini atau apa faktornya yang buat seperti ini. Ya, kalau itu semuanya sudah dilakukan, maka ya para dai harus memperingatkan hal ini ya tentang seorang tersebut agar tidak diambil ilmunya, agar umat menjauhinya. Nah, itu baru maslahat. Tapi kalau bukan yang seperti itu, dan itu tugasnya dai ya, bukan tugas para penuntut ilmu tidak. Para penuntut ilmu is ngikuti aja dai Ya. Jadi bukan tugas-tugas ya orang-orang baru belajar sibuk dengan ilmu saja. Adapun itu masalah hal-hal tersebut, masalah-masalah besar, masalah urusan orang kita serahkan kepada ahli ilmu. Kemudian yang kedua, Jalan keselamatannya adalah hendaknya kita menyibukkan diri untuk mencari ilmu yang bermanfaat, ya, dan tidak sibuk tahdir-tahdiran. Sudah kita belajar saja bahasa Arab, ya, nah, usorov, ya, itu saja sudah pusing. Kalau kita sudah sibuk belajar itu, kenapa orang kok sibuk dengan itu? Karena biasanya tidak ada kerjaan lain, pak, ya, tidak ada kerjaan lain. Coba kalau ada kerjaan lain, ngafal Al-Quran, ya, ngafal mufradat bahasa Arab, ya, uh, latihan baca kitab, itu sudah tersibukan dengan itu, sudah lali, sudah, wah, bukan pangananku, bukan apa itu, bukan, ah, tidak senang anak, antum bahas masalah, ah, tidak senang anak, anak senangnya itu kita bahas ilmu, Mudah rosak ya, ini ikhropnya apa, ya, kemudian ini nanti bacanya gimana, wah, itu lebih enak, lebih bermanfaat. Ya, konsekuensinya nanti ini kalau dibaca ini seperti apa? Itu ilmu semua yang dibicarakan. Ya, bukan berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bahwasannya itu tadi, ya. Lebih giat lagi untuk apa? Mengkaji kitab-kitab para ulama. Nah, selain sibuk belajar ya ini sama saja poinnya yaitu sibuk mengkaji kitab-kitab para ulama jadi tidak sekedar kajian-kajian tematik semata ya boleh kajian tematik tidak terlarang untuk menyegarkan pikiran untuk ya menghilangkan kebosanan akan tapi itu bukan menjadi sesuatu yang rutinitas bukan sesuatu yang eh, apa ya mutlak tidak ilmu itu didapatkan di kajian rutin kajian-kajian kitab para ulama kita bawa buku, kita bawa kitabnya, kita catat faedah itu ilmu itu. Ya, kalau kita pengen tafakku itu caranya. Ya, bukan hanya sekedar eh, apa namanya dulu apa namanya kita sebutkan tipe-tipe kajian orang-orang kajian ada berapa? Masih ingat? Nah, yang masih ingat tak kasih dia. Dia orang di majelis itu ada tiga tipe. Masih ingat? Masa sudah lupa, baru satu bulan yang lalu ada orang yang alim ya dia datang ke sini yowis wis ja kemudian refreshing dan lain sebagainya sudah paham apa yang saya sampaikan sudah paham semua ya, mungkin banyak yang di sini alim alim kemudian ada yang muta alim orang yang benar-benar belajar ya bawa buku nyatet ya nanti faedahnya ditulis kemudian di share ke keluarganya dan lain sebagainya nah yang ketiga ini apa mustami ya mustami mustami ini bondo apa pondok kuping ya. pondok kuping senden ngantuk Bismillahumma amut wa ahya ya jadi tipe tipe orang di kajian. nah kalau kita pengen jadi orang yang berkembang ya ndak ngono-ngono ngunuai ya kita jadi yang kedua muta liman terus kita untuk ilmu apapun keadaannya nuntut ilmu sudah ya tapi bukan berarti ketiganya ini buruk ndak ketiganya ini bagus semua ya. Tapi yang lebih bagus yang seperti itu. Kemudian yang keempat eh hendaknya dia disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu, bukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan orang tanpa maslahat. Ya dikit-dikit nanya orang, dikit-dikit nanya orang. Ndak, kalau ndak ada maslahatnya ngapain? Ya. Tidak ada masalah sama sekali buat antum Tapi kalau ada masalah buat antum maka boleh Tapi kalau tidak ada sama sekali maka Tidak, tidak, tidak usah seperti itu ya Itu diantara hal yang uh, Harus kita catat Harus kita ingat-ingat bahwasanya Agar kita selamat ya kita Intinya kita takut kepada Allah Dan sibuk dengan ilmu Itu inti besarnya Kalau tidak akan kita terjemus dalam fitnah-fitnah ya Sehingga Subhanallah dari pagi sampai uh, apa namanya zuhur dari zuhur sampai asar dari asar sampai maghrib itu megang HP ngelayani debat subhanallah ya ahli debat wal jamaah ini ya <tuh> debat tuh di sini subhanallah coba dia sibukkan baca Al-Qur'an sudah dapat nanti berapa juz berapa ayat lebih bermanfaat ya apalagi sekarang subhanallah debat di medsos tidak ada banyak tidak ada manfaatnya pak Mungkin ada sih manfaat cuma sedikit lah Banyak mudorotnya ya. Tapi kita sholat dulu nanti kita akan lanjutkan ya Kajian kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh